Pay homage to the Sammasambuddha by reciting Namo Tassa three times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Dear brothers and sisters in the Dhamma, today we are going to start our Paṭṭhāna class. Today's topic is Magga Paccaya, path condition. Brother dan sister dalam Dhamma, hari ini Banti akan melanjutkan pembahasan Paṭṭhāna. Jadi hari ini kita mulai dengan membahas Magga Paccaya atau kondisi jalan. Yeah, definition of Magga Paccaya: the condition where a condition state related by causing the associated states. The condition state to function as a path to happy or woeful existence, to freedom from the round of rebirth. Nibbana is known as path condition. Definisi: kondisi di mana sebuah sebab atau bisa disebut sebagai pengkondisi, jadi paccaya dhamma gitu ya, menyebabkan si akibat atau dhamma terkondisi dalam palinya paccayu pana dhamma, yaitu dhamma-dhamma yang bersekutu dengannya. Artinya si dhamma-dhamma yang bersekutu dengannya itu adalah paccayu pana dhamma ya, atau si akibat. Dia menyebabkan mereka semua untuk berfungsi sebagai jalan menuju alam-alam menyenangkan ataupun alam menyedihkan, ataupun untuk terbebas dari lingkaran kelahiran kembali merealisasi nibbana. Jadi ini dikenal sebagai kondisi jalan atau magga paccaya. Analogy: this condition is like the path taken by the cart, boat, steamer, train or plane on which one gets to the right or wrong destination. Perumpamaan, kondisi ini diibaratkan seperti jalan yang dilalui oleh kereta, perahu atau kapal, ya, kapal uap, kereta api atau pesawat yang akan membawa seseorang pada tempat tujuan yang benar atau yang salah. The condition state, Paccaya Dhamma, there are the 12 path factors. I think, do you remember? Right view, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effort, right concentration, and right wisdom. So right right mindfulness and right wisdom, right concentration. There are eight. And the rest of the noble, those are the, we call eight, the noble eightfold path. In the same way, they have another extra four: wrong view, wrong applied thought, wrong effort, and wrong concentration. They come under nine ultimate qualities. According to Paramatta, there are nine dhamma. According to the Magga, there are 12 path factors. Okay. Paccaya dhamma. Paccaya dhammanya terdiri dari 12 faktor, yaitu terdiri dari jalan mulia berunsur 8. Jadi ini di tabel di bawah ada ya. Jadi tadi Bhatia sebutkan satu-satu, yaitu 8 yang jalan yang benar ya. Pertama adalah pandangan benar, kemudian aplikasi pikiran yang benar, kemudian ucapan benar, tindakan benar, mata pencarian benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Jadi ada 8 ditambah dengan 4 jalan yang salah. Jadi ini terdiri ekstra 4 tadi ya, tambah 4, terdiri dari pandangan salah, kemudian aplikasi pikiran yang salah, usaha yang salah, dan konsentrasi yang salah. Jadi mereka ini semua kalau digabungkan itu terdiri dari 9 paramatha dhamma atau 9 kebenaran atau kualitas
hakiki. Sedangkan kalau secara faktor, mereka itu terdiri dari 12 faktor. Now, the according to this chart, you can see what are the right path, what are the wrong path, and how many dhamma under the ultimate realities. First one, right view, samadhitti, but the wrong path we call wrong view, michchadhitti. There are two ultimate realities. No, right view is we call panya, wisdom. About the wrong view, the vichaditti we call the wrong view ditti, they call ultimate reads ditti. but the to the right apply thought, samma sankap, right apply thought. But the wrong path is wrong apply thought, micha sankap. According to the ultimate reality is vitakka, apply thought. About the under the right path, there are samma vacha, right speech. Under the ultimate reality also, samma vacha, right speech. Samma kammanta, right action. Under the ultimate reality also, samma kammanta, right action. Samma ajiva, right livelihood. Ultimate, under the ultimate reality, samma ajiva, right livelihood. Number six, samma vayama, right effort. Under the wrong view, micha vayam, wrong effort. But the ultimate, they are same effort with you. Under the right path, samma sati, right mindfulness. But under the wrong path, doesn't have anything. But under the ultimate reality, mindfulness sati. Under the right path, right samma samadhi, right concentration. Under the wrong wrong path, Micha samadhi, wrong concentration. What is the ultimate reality? Ekagata, one-pointedness of mind. Ekagata. Now you can see, according to their path, the right or wrong, they are all total, they are path, 12 path, but ultimate reality is there, 9. Okay, kita lihat ke dalam tabel, seperti tampak pada layar. Jadi tadi ada 12 faktor kalau menurut jalannya. Jadi dibagi ke jalan yang benar dan jalan yang salah. Jadi kita lihat dari yang jalan yang benar ya, right path, itu 1 sampai 8. Ini tadi jalan mulia berunsur 8. Nah, kita lihat ke samping, di dalam jalan yang salah itu tidak ada ya. Yang ada adalah di dalam kebenaran hakiki, maka pandangan benar atau samadhiti itu ada setara atau sama dengan panya atau kebijaksanaan. Kemudian ini yang di kolom baris kedua itu hanya ada di jalan yang salah, itu pandangan salah. Ini micha diti, maka di kebenaran hakikinya itu adalah diti, pandangan salah. Nah, di selanjutnya lagi di baris ketiga itu ada aplikasi pikiran yang salah sama sangkapa. Nah, di jalan yang salah dia ada aplikasi pikiran yang salah atau micha sangkapa. Dalam kebenaran hakiki ini dikenal sebagai witaka. Begitu seterusnya, yang nomor tiga, ucapan benar, maka di jalan yang salah itu enggak ada, kayak kita ada, kalau kosong berarti enggak ada, berarti di kebenaran hakikinya itu sama, sama waca, sama kamanta juga sama, di kebenaran hakikinya sama kamanta, kemudian sama ajiwa, mata pencarian benar juga sama, di kebenaran hakikinya itu sama ajiwa. Kemudian yang keenam, yang nomor enam nih ya. Nah, ini usaha itu ada dua. Ada usaha yang benar sama wayama, dan usaha yang salah itu adalah micha wayama. Nah, di dalam kebenaran hakiki itu dikenal sebagai usaha atau wiriya. Jadi sama ya. Kemudian yang ketujuh adalah sama sati, perhatian yang benar, perhatian penuh yang benar. Nah, nggak ada ya yang di jalan yang salah itu nggak ada, tetapi di kebenaran hakikinya ini dikenal sebagai sati. Kemudian konsentrasi benar, ada juga yang dikenal sebagai konsentrasi salah. Ini terdapat di dalam kolom jalan yang salah. Dan kebenaran hakikinya adalah ekagata atau kemanunggalan batin. Dari sini kita dapat melihat bahwasannya menurut jalannya, maka dibagi maga pacayo atau kondisi jalan ini terdiri dari 12 faktor yang dibagi 8 jalan yang benar dan 4 jalan yang salah. Secara kebenaran hakiki, mereka itu dirangkum dalam 9 paramata dhamma atau 9 kebenaran hakiki. Yeah, of this,
about the vitakka, apply thought, samma sankappa or micca sankappa, which is either right or wrong, apply thought. Effort, virya, which is either right or wrong effort, samma vayama, micca vayama. And ekagata, one-pointedness of mind, which is either right or wrong concentration, samma, samadhi, micca samadhi. Either wholesome or unwholesome. Wrong view, ditti is purely unwholesome. The samadhi, purely wholesome. The rest are right speech, right action, right livelihood, right mindfulness, are right path, are the right path factors. Okay? Nah, di bawah dijelaskan lebih lanjut sama ya. Artinya dikatakan bahwasannya yang vitaka, penerapan pikiran itu dibagi dua, yang penerapan pikiran yang benar ataupun penerapan pikiran yang salah, jadi sama sangkapa dan micca sangkapa. Kemudian usaha juga dibagi dua, si wiryanya dibagi ke dalam sama wayama dan micca wayama, ataupun usaha yang benar dan usaha yang salah. Kemudian ekagata, kepenanggulan batin juga dibagi dua, ada konsentrasi benar sama samadhi dan ada konsentrasi yang salah micca samadhi. Jadi untuk yang witaka, wiriya sama ekagata ini itu dibagi dua, ada yang kusala, ada yang akusala. Jadi dia ada dua sisi. Nah, tetapi untuk si ditthi atau pandangan salah itu cuma satu, dia itu murni akusala. Murni akusala karena pandangan salah, sedangkan yang sisanya sama waca, sama kamanta, sama ajiwa, dan sama sati, ini termasuk ke dalam faktor jalan yang benar. Okay. The remaining four wrong path factors are not conditioned state, pacce dhamma. Wrong speech, micca waca, wrong action, micca kamanta, micca ajiwa is wrong livelihood, micca sati, wrong mindfulness, are the remaining four wrong path factors. They are unwholesome volition, akusala chetana, or unwholesome mental aggregates, akusala nama kanda, which do not come under any of the ultimate realities, paramatha dhamma, of the path condition, magga paccha, mentioned above. Thus, they are not conditioned state of path condition. Okay. Okay. Kemudian sisa empat faktor jalan yang salah yang lain itu tidak termasuk atau bukan termasuk dhamma pengkondisi atau paccaya dhamma. Maksudnya apa? Tadi kalau kita lihat ke tabel ke atas, kita bisa lihat bahwasannya nggak ada micca waca, nggak ada ucapan salah. Ya kok, thank you. Ditunjukin ya, saya bacain, juga nggak ada micca kamanta, nggak dapat yang nggak ada di situ ya, nggak ada perbuatan salah, tadi ucapan salah, nggak ada perbuatan salah, juga tidak ada mata pencarian salah, micca ajiwa, dan tidak ada micca sati, ataupun perhatian penuh yang salah. Kita lihat di situ, di faktor dari maga pacayu ini, mereka semua tidak termasuk ke dalam paccaya dhamma. Jadi ini adalah dikatakan sisa dari faktor atau empat jalan yang salah. Mereka keempat ini merupakan akusala cetana ataupun kehendak yang tidak bajik ataupun boleh dikatakan sebagai agregat batin yang tidak bajik, akusala nama kanda, yang tidak termasuk di dalam para mata dhamma dari maga paccaya yang disebutkan di atas. Jadi memang mereka tidak ada, tidak termasuk dalam para mata dhamma. Oleh karenanya mereka tidak termasuk sebagai paccaya dhamma atau pengkondisi dari kondisi jalan. Why it is called path? Path means a route leading to a place of destination. In order to go on a journey to near or distant places in all the 408 directions, there are many and various routes. The cart, car, boat, train, and plane are the vehicles, means of convenience that take one along the route to the desired
destination. Similarly, prone path factors are the states which take one along the path to woeful existence, dukkati, and right path factors to happy existence, sugati and nibbana. Therefore, they are called path. Kenapa disebut sebagai jalan atau maga? Jalan atau maga berarti suatu rute yang membawa kepada suatu tempat atau destinasi. Jadi terdapat banyak atau berbagai rute untuk bisa pergi ke dalam sebuah perjalanan itu banyak rute ya, untuk pergi ke tempat yang dekat atau yang jauh di semua 4 atau 8 penjuru. Jadi kereta, mobil, kapal, kereta api, dan pesawat itu adalah kendaraan yang membawa seseorang di sepanjang rute menuju destinasi yang diinginkan. Sama halnya, faktor-faktor jalan yang salah akan membawa seseorang pada jalan menuju alam-alam menyedihkan atau dukkati. Dan faktor jalan yang benar akan membawa seseorang ke alam-alam bahagia atau sugati dan nibbana. Oleh karenanya mereka disebut sebagai jalan. How woeful and happy existence are reached? Wrong view. Michcha ditti is the great highway to woeful existence. It is right, no? Wrong applied thought, wrong effort, and wrong concentration are the vehicles that go on this road to woeful existence. Not so heavy karma. Michcha, this is very heavy karma, very heavy akusala karma. Definitely, he will reborn in the woeful place. For it is by means of these four wrong path factors, going on the wrong track, that unwholesome action, such as murder, are committed to reach woeful existence. On the other hand, right view, samadhi is a great highway to happy existence and nibbana is right, because without samadhi, we cannot accumulate wholesome. We cannot understand anything. Okay, what is the suffering? What is the cause of the suffering? What is the cessation of the suffering, etc. Everything we understand because of the right view. That's why we call the right view is the great highway to happy existence and nibbana. The remaining 7 path factors are the vehicle that go on this road to the happy existence and nibbana. For it is by means of these 8 right path factors going on the right track that charity, dana, sila, mental development, bhavana, and undertaken to reach happy existence and nibbana. Bagaimana alam menyedihkan dan alam menyenangkan itu bisa dicapai? Nah, pandangan salah atau micchaditti adalah jalan tol, jalan paling cepat gitu ya, mengantarkan seseorang ke alam menyedihkan, kurang hanya. Penerapan pikiran yang salah atau micca sangkapa, usaha yang salah micca wayama, dan konsentrasi salah atau micca samadhi merupakan kendaraan yang melalui jalan menuju alam-alam menyedihkan. Jadi di sini Bante menambahkan bahwasannya yang micca ditti itu adalah kama yang sangat berat, sehingga sudah pasti akan pergi ke alam menyedihkan. Sedangkan yang berikutnya tadi micca sangkapa, micca wayama, micca samadhi itu juga kama buruk tapi tidak seberat yang micca ditti. Jadi cukup tidak begitu berat, tentunya juga akan mengantarkan ke alam-alam menyedihkan. Tetapi kalau yang micca ditti sudah pasti ke alam menyedihkan, sudah pasti jalan tol gitu ya. Nah, karena dengan keempat faktor jalan yang salah inilah seseorang akan pergi melalui rute yang salah, sehingga tindakan-tindakan tidak bajik seperti membunuh dan sebagainya dilakukan untuk mencapai alam-alam menyedihkan itu. Nah, di sisi lain atau sebaliknya, samadhi itu adalah jalan tol, jalan yang paling cepat untuk mencapai alam-alam bahagia dan nibbana. Jadi di sini dilanjutkan dulu ya. Jadi sisa
7 faktor jalan yang lain adalah kendaraan yang akan melalui jalan-jalan menuju alam-alam bahagia dan nibbana. Jadi tadi kalau micca diti itu tadi yang kama buruk yang sangat berat, sedangkan untuk yang pandangan benar sama diti ini penting. Kenapa? Tanpa pandangan benar maka seseorang tidak akan melakukan, tidak akan mengumpulkan kusala. Nah, kemudian tanpa ini maka seseorang tidak akan mengerti apa itu penderitaan, apa itu sebab dari penderitaan, bagaimana akhirnya penderitaan dan seterusnya. Dengan adanya pandangan benar maka ini menjadi jalan tol, jalan yang paling cepat untuk menuju alam-alam bahagia ataupun nibbana. Jadi karena itu, karena 4 faktor jalan yang benar ini, seseorang akan pergi melalui rute yang benar sehingga melakukan dana, sila, dan bhavana untuk mencapai alam-alam bahagia dan nibbana. Ya, yeah. Indeterminate abhyagata path factors. If the path can lead to happy and woeful existence, it is reasonable to ascribe this to wholesome and unwholesome path factors respectively. But indeterminate path factors, which are resultant and functional states, do not lead to such existence, and therefore it is questionable whether they possess such path condition forces. Sekarang yang faktor jalan abhyagata. Jika suatu jalan dapat membawa pada alam bahagia atau alam menyenangkan dan alam menyedihkan, tentu masuk akal untuk menganggap mereka masing-masing sebagai faktor jalan bajik atau kusala dan faktor jalan yang tidak bajik atau akusala, gitu ya. Berarti faktor jalan yang bajik tentunya mengantar ke alam menyenangkan atau alam bahagia, dan faktor jalan yang tidak bajik akan mengantarkan ke alam menyedihkan. Tetapi si abhyagata, dia bukan kusala, bukan akusala. Nah, faktor jalan abhyagata yaitu terdiri dari, kita tahu itu wipakacita, kesadaran hasil, juga dengan kesadaran fungsional, kriyacita. Nah, abhyagata ini tidak membawa pada alam-alam demikian, dan oleh karenanya kita bisa pertanyakan apakah mereka memiliki kekuatan pengkondisi jalan. The explanation of about that, about abhyagata path factors. Although the path factors present at the rooted resultant consciousness, sahetu vipaka citta, are themselves result vipaka and cannot lead to happy existence. They were caused by the wholesome state, which functions as path condition state. So likewise, these resultant consciousness are also path condition states. With the path factors present at the rooted functional consciousness, although they can lead to happy existence, they do not do so because they arise only in the continuity of the arahat who has ended the round of rebirth. Penjelasannya, walaupun faktor-faktor jalan yang ada pada kesadaran-kesadaran hasil yang berakar, jadi yang berakar ya, kesadaran hasil kan ada yang berakar dan tidak berakar. Nah, ini yang berakar, sahetuka wipakacita. Jadi dikatakan walaupun faktor-faktor jalan yang ada pada kesadaran-kesadaran hasil berakar merupakan akibat-akibat atau wipaka, serta tidak dapat membawa pada alam-alam menyenangkan, mereka disebabkan, tetapi mereka dihasilkan atau disebabkan oleh kebajikan yang berfungsi sebagai pacaya dhamma ataupun pengkondisi atau sebagai sebab. Sehingga demikian pula kesadaran-kesadaran hasil juga termasuk jalan pengkondisi. Dengan faktor-faktor jalan yang ada di dalam kesadaran fungsional, tadi kan yang dipaka ya, sekarang yang kesadaran kriya fungsional. Nah, di sini dikatakan yang berakar juga, sahetuka kriya cita. Walaupun mereka dapat membawa pada alam bahagia, mereka tidak melakukannya karena mereka muncul hanya dalam kelangsungan dari seorang arahat yang telah mengakhiri
lingkaran kelahiran kembali. The difference between jhana and path condition. Jhana condition fix the mind directly and firmly on the object so as to lead to jhana. Path condition fix the volition, nine chetana, directly and firmly on the path to existence in the round of rebirths, so that full course of action and their increase and development are brought about, and fix the mental development, karma, directly and firmly on the path to Nibbana, so that special planes are reached. Perbedaan antara kondisi jhana dan kondisi jalan. Kondisi jhana itu menetapkan batin secara langsung dan kokoh pada objek, begitu juga sehingga membawa ke jhana, membawa pada jhana. Nah, sedangkan kondisi jalan atau magga paccaya menetapkan cetana atau kehendak langsung dan kokoh pada jalan menuju keberadaan di lingkaran kelahiran kembali, sehingga tindakan penuh serta peningkatan dan pengembangannya dibawa bersama. Kemudian kondisi jalan juga menetapkan kama, pengembangan batin atau bawana secara langsung dan kokoh pada jalan menuju nibbana, sehingga alam-alam yang khusus dicapai. How full courses of action kamapatta are brought about. The volition chetana is the above which brings about the fulfillment of condition for the completion of wholesome action, such as offering, etc. An unwholesome action such as a killing, etc., to give result as rebirth is in existence, is said to bring about the full causes of action, karma pata. Okay, tadi di atas itu di perbedaan kondisi jalan dan kondisi jhana ada dikatakan karma pata, tindakan penuh. Jadi ditanya di sini dijelaskan apa yang dimaksud dengan tindakan penuh karma pata yang dibawa. Nah, cetana di dalam penjelasan yang nomor satu gitu ya, di bawah titik satu, di atas, di dalam penjelasan di atas yang membawa pada pemenuhan kondisi-kondisi untuk bisa menyelesaikan tindakan-tindakan bajik. Misalnya dana, memberi, dan sebagainya. Atau tindakan-tindakan tidak bajik seperti membunuh dan sebagainya untuk memberikan akibat-akibat berupa kelahiran kembali dalam suatu alam. Nah, ini dikatakan sebagai membawa pada tindakan penuh atau karma pata. Jadi cetananya ini membawa untuk seseorang menyelesaikan tindakan-tindakan bajik atau tindakan-tindakan buruk. Jadi ini yang dimaksud sebagai membawa pada tindakan penuh karma pata. How special planes are reached? The mental development karma, bhavana karma, is the, in the above which bring about the various steps in mental development by which is possible to go by stage from the sensual plane to the lofty plane and supermundane planes in one posture to say to reach special planes. Okay, karma world to rupa, rupa to lokuttara, mahagata lokuttara. Sekarang bagaimana alam-alam khusus dicapai? Jadi ini penjelasan bagian kedua dari yang penjelasan di atas. Nah, dikatakan bahwasannya pengembangan batin dari kama, pengembangan batin atau bawana kama pada penjelasan yang dua di atas membawa pada berbagai tahapan di dalam pengembangan batin atau bawana, di mana akan memungkinkan bagi seseorang untuk pergi secara bertahap, artinya meningkat ya, bertahap dari alam indera, kamawacara, menuju alam kesadaran agung atau mahagata, dan nantinya mencapai alam kesadaran adi duniawi atau lokutara di dalam satu postur. Ini dikatakan sebagai mencapai alam-alam khusus. Jadi dari kamawacara, kemudian ke mahagata, kesadaran agung ya, pencapaian jhana, dan juga pencapaian alam kesadaran lokutara. Bante, in one posture, it means like in one sitting? Yes, one sitting. Because some meditator, no?
During the one sitting, they can base to the first stay in the Parikama Samadhi, Upachara Samadhi. After the enter the after Samapati, they start practice Vipassana, enter the Nibbana, Lokuttara. Ini saya menambahkan bertanya kepada Bante, dikatakan dalam satu postur ini maksudnya ketika seseorang yogi bermeditasi, jadi bisa dari kalam kama wacara gitu ya, dari parikama samadhi, kemudian upacara samadhi, sampai dia memasuki jhana, nantinya juga untuk bisa mencapai nibbana di dalam satu postur duduknya ketika bermeditasi. The analysis according to paccaya nidesa, the path condition. Paccaya maggangani, the path factors. Paccaya uppanna magganga sampayutta kaanam dhammanam tan samutthananam cha rupana. For the phenomena associated with the path and the materialities that originate from it. Magga paccaya paccaya is a condition as path condition. Now maggangani, the nine path factors, namely we call panya, wisdom, vitakka, apply thought, vichara, virati, there are three abstinence, sammavachara, speech, sammakammanta, right action, samaja, right livelihood, virya, effort, sati, mindfulness, ekagata, one point, and ditti, the wrong view. There are nine factors, nine magga path factors, this condition. Because of this condition arising, Pachupanna, there are 71 rooted consciousness, Ahetuka Chitta, excluding Ahetuka Chitta. The 52 mental factors, Chetasika, rooted mind-born materiality and rooted rebirth karma-born materiality. This is the meaning, okay? Analisa, menurut Pacayani Desa atau kondisi jalan, enggak ada terjemahannya ya, sorry. Jadi ini dalam kitab lafalan Pacayani Desa, Maggangani, Magga Sampayutta Kaanam Dhammanam Samutthananam Cha Rupanam Magga Paccayena Paccayo. Jadi Maggangani artinya faktor-faktor jalan. Nah di sini, karena adanya faktor jalan menyebabkan munculnya Paccayupanna Dhamma, si akibat berupa Magga Sampayutta Kaanam Dhammanam Samutthananam Cha Rupanam. Yang kita artikan menyebabkan dhamma-dhamma yang bersekutu atau berasosiasi dengannya, serta materialitas yang dihasilkan oleh dhamma-dhamma ini, artinya kesadaran dan cetasikanya, untuk berfungsi sebagai jalan. Jadi si sebab menyebabkan dhamma-dhamma yang bersekutu dengannya untuk berfungsi sebagai jalan melalui kondisi jalan. Nah, si sebab, si pacaya terdiri dari 9 faktor. Seperti yang tadi sudah disebutkan di atas, berarti ini ke 9 kebenaran hakiki, yaitu 9 faktor jalan. Yang pertama itu panya, kebijaksanaan, kemudian witaka, penerapan pikiran, kemudian 3 wirati, 3 pengendalian ya saya itu sini ya, jadi menghindari kita mengendalikan dengan ucapan benar, kemudian sama waca, sama kamanta tindakan benar, dan sama ajiwa ataupun penghidupan atau mata pencarian benar. Kemudian yang berikutnya adalah usaha atau wirya, kemudian sati, perhatian penuh, kemanunggalan batin, ekagata, dan ditti atau pandangan salah. Jadi 9 faktor jalan ini menyebabkan munculnya si Paccayupanna. Paccayupannanya adalah dhamma-dhamma yang bersekutu dengannya. Nah, yang bersekutu dengannya ini adalah semua kesadaran-kesadaran yang berakar atau sahetuka cita. Jadi dari 89 total kesadaran, kita buang yang tidak berakar 18, sehingga sisa 71 kesadaran yang berakar ini menjadi Paccayupanna dhammanya. Kemudian kemungkinannya ada 52 faktor mental yang bersekutu dengan 71 kesadaran yang berakar ini. Kemudian apalagi dikatakan tadi, tam samutthananam cha rupanam, materialitas, materi yang dihasilkan oleh cita jarupa yang sahetuka, yang berakar ya. Kan kita bicara kesadaran yang berakar sebagai Paccayupanna dhammanya. Kemudian juga sahetuka patisandi kama jarupa ataupun materi hasil kama pada momen kelahiran kembali pada kesadaran yang berakar. Patisandinya itu yang berakar. Again, analysis of the path condition. Now in Paccaya there are 9 path factors, no? Panya, vitakka,
Trivirati, Virya, Sati, Ekapten, Ichaditi, Abaditi, Chetisika. Parapachopana, the 71 total consciousness and 52 mental factors, Sahayatu Chitta Jarupa, Sahayatu Patsati Kamma Jarupa. What's the Pachanika? Excluded Dhamma. The 18 rootless consciousness, Ahetu Chitta. The 12 mental factors, 7 mental factors, Sambhachitta Sadharana, and Pakinaka, except desire, Chanda, other 5. Rootless mind born materialities, rootless rebirth, karma born materialities. Karma born materiality during lifetime. Nutriment born materiality. Temperature born materiality. Karma born materiality of non-percipient being. External materiality. This is the meaning. Okay. Sekarang kita lihat analisis lebih lanjut dari maga pacaya atau kondisi jalan. Jadi ada 9 faktor sama seperti yang di atas tadi. Sebagai pacaya atau sebagai dhamma pengkondisi terdiri dari, kita ulang lagi, panya, kebijaksanaan, aplikasi pikiran witaka, kemudian 3 wirati, nah ini data ya, sama waca, sama kamata, sama jiwa, kemudian usaha atau wirya, sati, perhatian penuh, ekagata, kemanunggalan batin, dan ditik, pandangan salah. Dan pacayu pada damanya sama seperti yang tadi sebelumnya, 71 kesadaran berakar, kemudian dengan kemungkinan 52 faktor mental, kemudian sahetuka cita jarupa ataupun materi hasil pikiran yang berakar, kemudian sahetuka patisandi kama jarupa ataupun materi hasil kama pada kesadaran kelahiran kembali yang berakar. Nah, pacanika. Pacanika adalah dhamma-dhamma yang di luar pacayupana dhamma, yang tidak termasuk pacayupana dhamma tentunya tadi ini. Yang tidak termasuk dari 71 kesadaran ini, berarti yang di luar ini adalah 8 kesadaran yang tidak berakar. Ya. Ahetuka cita itu ada 18, jadi ini masuk ke dalam pacanika, karena dia tidak termasuk dalam pacayupana dhamma. Kemudian ada 12 kemungkinan faktor mental yang bersekutu dengan 18 ahetuka cita. Jadi 12 ini terdiri dari 7 ya kesadaran cetasika yang berasosiasi dengan semua kesadaran sahabat cita sadarana, kemudian ada 5 dari 6 pakinaka. Jadi dari pakinaka itu canda tidak termasuk, karena dia tidak termasuk dalam cetasika dalam ahetuka 18 ahetuka cita. Kemudian apalagi yang tidak termasuk pacayupana di sini, tentunya materi hasil pikiran yang dari kesadaran yang tidak berakar. Karena tadi kan ini yang pacayupana yang berakar ya. Jadi semua yang tidak dari yang kesadaran tidak berakar itu pasti pacanika. Termasuklah ahetuka patisandi kamajarupa. Jadi artinya kamajarupa pada patisandi dari makhluk-makhluk yang tidak berakar. Jadi dia kesadarannya ahetuka. Kemudian apalagi yang pacanika, tentunya pawati kamajarupa. Jadi kamajarupa di sepanjang kehidupan itu tidak termasuk dalam pacayupana dhammanya, karena yang di sini termasuk pacayupana dhamma dikatakan tadi tamsampayutakanam dhammanam tamsamutananan cakrupanam, rupa yang dihasilkan oleh kesadarannya saja, kesadarannya yang berakar toh. Jadi kalau kamajarupa di sepanjang kehidupan sudah pasti tidak termasuk. Kemudian ahajarupa materi hasil nutrisi, utujarupa materi hasil temperatur, kemudian asanya sata kamajarupa atau materi hasil kama pada makhluk asanya sata, dan eksternal rupa atau materi eksternal. Semuanya ini yang di luar dari pacayupana dhamma, maka dikatakan sebagai pacanika. The planes, the bumi, the condition is which only mental states are involved. Occur in 30 planes exclusive of the non-percipient plane, except asanisatta bhumi. A person, pugala, the condition occur appropriately in the 12 type of persons. The, what are the 12? The 4 type of ordinary worldliness, putujjana, rootless being in the low planes, rootless being in the happy sensual plane. 2-rooted being and 3-rooted being. But 8 type of noble persons, Aripugala. Stream enter path person, stream enter fruition person, 1 return path person, 1 return fruition person,
non-written path person, non-written frozen person, arahat path person, and arahat frozen person. Okay. Okay. Sekarang alamnya atau buminya yang berlaku untuk kondisi jalan itu apa saja, alam-alam mana yang di mana kondisi Magga Pacaya ini berlaku. Jadi pada kondisi ini hanya dama-dama alam-alam dengan hanya dama-dama batin yang terlibat, maka kalau dari 31 alam hanya 30 alam yang termasuk dalam kondisi Magga Pacaya. Jadi kecuali si asanya sata bumi, karena nggak ada kesadaran yang nggak mungkin termasuk Magga Pacaya, karena Magga Pacaya tadi ini kan ada witaka, wicara, ini kan berhubungan dengan batin, maka asanya sata tidak termasuk. Jadi hanya 30 alam yang berlaku dengan Magga Pacaya ini. Kemudian untuk jenis-jenis makhluknya gitu ya, pugalanya, maka kondisi ini berlaku atau terjadi dengan tepat pada 12 jenis orang, yaitu dibagi 4 jenis makhluk biasa duniawi putu jana yang dibagi ke dalam 4 ini terdiri dari dugati ahetuka ataupun makhluk tidak berakar di alam-alam menyedihkan, di alam rendah, kemudian sugati ahetuka makhluk tidak berakar di alam bahagia, di alam-alam bahagia, kemudian makhluk berakar 2 dwihetuka dan makhluk berakar 3 atau tihetuka. Jadi pada semua makhluk ini berlaku kondisi jalan. Sedangkan 8 jenis manusia berikutnya, bukan manusia, makhluk berikutnya adalah Arya Pugala. Ini kita sudah tahu seperti yang baru Bante sebutkan, dari Sotapati pemasuk jalan, jalan dan buah ya. Kemudian yang kembali lagi, kembali sekali lagi jalan dan buah, kemudian yang tidak kembali jalan dan buah, dan arahata, jalan arahata dan buah arahata. Jadi ada 8 jenis makhluk suci di mana kondisi jalan ini berlaku. Yeah, now the Magga Pacaya already finished. Do you have any question or anything to discuss regarding Magga Pacaya, please? Okay, jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. If no question, we can continue the next Pacaya. Huh? Okay, there is Sister Fanny raising her hand. Silakan, Sis Fanny, di unmute. Good evening, Bante. I would like to ask about the explanation for the one with the abhyakata and vipaka. I'm not very clear about how it has the force of the Magga Pacaya as the as a conditioned factor. Yeah, because according to the mention, according here, now you can see clearly without wholesome, without root, 3-rooted or 2-rooted wholesome, we cannot get the vipaka. Vipaka chitta, there are 2 types vipaka, sahetuka vipaka and ahetuka vipaka. The rootful resulted and rootless resulted. But rootless resulted giving appearing because of the weak kusala or weak akusala. You can say that. But anyway, rootful resultant always arising because of rooted wholesome. That's a wholesome already. Because the wholesome give the result, because of power of the wholesome giving the resultant citta. That's why resultant citta also included under the paccaya, under the Magga Pacaya. The same way arahatta also, the noble, the arahatta person was always they also doing the everything, the 3-rooted or 2-rooted functional citta arising, no? Those are cittas arising, the path factor supporting, the present supporting, the present cause to arise. That's why for the vipaka citta,
the kriya citta also including under the magga paccha. Thank you, Bante. Okay, Sister Fanny bertanya, kurang mengerti, mau dijelaskan Bante tentang bagaimana abhyakata di sini bisa menjadi pacaya dhamma dalam magga pacaya, bagaimana hubungannya ke dalam magga pacaya. Jadi Bante menjelaskan, karena di sini kita bisa melihat setiap kusala itu tidak bisa dilakukan jika tidak semua kusala itu dilakukan oleh kesadaran-kesadaran yang berakar dua atau berakar tiga, sehingga akan menghasilkan wipaka. Nah, wipaka dibagi dua, yang sahetuka wipaka dan ahetuka wipaka, kesadaran hasil yang berakar dan tidak berakar. Nah, ahetuka wipaka itu disebabkan kalau yang kusala tentunya dengan kusala yang lemah, begitu juga kalau yang tidak bajik itu dengan karena yang aku salah tadi. Sedangkan hasil atau wipaka yang berakar itu muncul disebabkan oleh kusala yang berakar. Ya, jadi dia sama, kalau kusalanya berakar maka hasilnya juga akan merupakan wipaka cita yang berakar. Jadi di sini kusala memberikan hasil berupa kesadaran yang berakar. Jadi, maka itu mereka termasuk dalam magga paccaya karena sama gitu. Si kusala, si sebab ini menyebabkan hasil yang sama. Hasilnya itu wipaka citanya juga berakar, sehingga mereka termasuk dalam kesadaran hasil, juga termasuk dalam magga paccaya. Sama halnya dengan arahanta. Misalnya, ini dengan kiriya tadi ya, apapun yang dilakukan oleh seorang arahata, maka dia akan melakukan kesadaran-kesadaran itu yang kebanyakan ya, yang berakar itu misalnya yang berakar dua dan berakar tiga. Nah, kesadaran-kesadaran yang berakar ini bisa juga disebabkan oleh sebab-sebab saat ini, dan karena dia tidak, walaupun dia akan menghasilkan akibat, tapi karena tadi dikatakan itu arahat tidak akan menghasilkan kelahiran kembali lagi, maka kriya citta juga termasuk di dalam magga paccaya. Oke, okay, Ci. Tadi ada yang resen ya? Ko Suprianto kayaknya tadi ada resen. Oke, okay, Ko Suprianto. Ya, Mandami Bante. Saya ngomong bahasa Indonesia ya. Iya. Yeah. Sismila, tadi kan ada empat itu ya, Wurong View, Mica Sangkapa, Mica Wayama, sama Wurong Concentration. Itu termasuk dalam faktor yang pengkondisi juga ya. Tidak termasuk. Jadi itu tadi. Oh ya, bicara ya, termasuk wayama ya itu empat ya. Jadi itu yang tadi ada empat lagi apa? Jadi ada wrong view, ada ini empat. Empatnya ada wrongnya. Itu yang tadi itu, selain itu ada empat lagi. Yang, itu gimana yang... Yang bukan pengkondisi ya? Bukan dhamma pengkondisi ya? Ini bukan dhamma kayak sama jiwa. Sama jiwa kan sebenarnya kan tadi dia sebutin yang empat ini yang termasuk apa ya empat ini ya? Kalau empat wrong... Wrong view ini termasuk dalam otomit deyati ada. Mica sangkapa ada, termasuk dalam witaka ya. Mica wayama itu termasuk effort. Jadi itu yang empat ini kan livelihood kan tadi sebenarnya adalah ada, kita disebutin. Itu termasuk di mana? Dia tidak apa, tidak menjadi kondisi emangnya ke... ke ini apa, ke alam bawah gitu. Ku amat tolong ke halaman 3 page 3 of 10. Di situ ada page 3 halaman 3. Oke. Okay. Apa yang dimaksudnya ini ya, sisa 4 faktor yang salah bukan dhamma pengkondisi. Itu ya, gimana ya itu Kak? Kenapa bisa bukan dhamma pengkondisi ya? Oke, okay. Bante.
Brother Supriyanto, it's not really clear why it is four factors, Micha Wata, Micha Kamanta, Micha Ajiwa, and Micha Sati is not including in the Paccaya Dhamma. Yeah, because Samma Vacha, Samma Kamanta, Samma Ajiwa, they have the Paramatta, they have the ultimate reality under the from the Kusala side. But on the Akusala side, Micha Vacha, Micha Kamanta, Micha Ajiwa doesn't have a own path. We cannot mention, give the name. That's why these three and Micha Sati, Micha Sati four, not including Magga Paccaya. Because it doesn't have the ultimate realities, is it, Sena? Yes, doesn't have ultimate reality, separate name. Okay. Jadi ini tadi yang tidak termasuk itu kan Micha. Mungkin ko amat di tabelnya aja biar lebih enak lihatnya ya. Di tabelnya jadi bisa tahu yang mana yang nggak termasuk. Ya, di tabelnya tadi. Naik ke tadi tabel di halaman berapa? Okay. Nah, di sini kita lihat. Jadi kenapa itu tidak termasuk sebagai pengkondisi? Karena dia nggak ada di kebenaran hakiki. Jadi kebenaran hakiki itu kan tadi yang ini, yang 9 nampak di situ. Nah, si Micha Waca, ucapan yang salah, kemudian Micha Kamanta, kemudian Micha Ajiwa, dan Micha Sati itu tidak ada di dalam sebutannya, tidak bisa dimasukkan ke dalam kebenaran hakiki, sehingga mereka tidak masuk faktor faktor dari Magga Paccaya. Tapi dia tetap mengkondisikan ke alam bawah sadar pada hal ya alam menghasilkan kondisi ke alam yang woeful kan apa ya loh. Okay, kenapa nah, ini saya kurang paham ya. Benar-benar Bante. Continue to ask about this. Brother Supriyanto said, but this wrong speech, wrong action, and wrong livelihood, and wrong mindfulness also can cause to rebirth in bad realms, in the woeful realms. So it should be. That's why those are four, including akusala chetana, akusala aggregates. Direct no mention the magga. Because akusala chetana producing. Because now you see the akusala kaya kama, akusala vachi kama, no? The akusala chetana or akusala aggregates, the mental aggregates producing akusala kaya kama, akusala vachi kama. And akusala micha jiva. That's why those are the own four path, including the akusala chetana, because akusala chetana controlling, because akusala aggregates doesn't have any separate path name. Doesn't have akus. Any the paramatta name, different paramatta name for the micha side. But it can cause to, yeah. I also don't really get it. Yes, can cause that's why the notes mention this one under the akusala chetana. They are unwholesome volition or unwholesome mental aggregates. It's not under any ultimate realities of condition. Yes, because they are not conditioning stage. Jadi Bante jawab karena mereka itu berada di dalam seperti penjelasan di bawahnya ini ya. Tadi ada dijelaskan karena mereka itu tadi yang ucapan salah, tindakan salah, pandang penghidupan salah dan perhatian penuh yang salah itu tidak mereka itu termasuk ke dalam akusala cetana ataupun kehendak yang tidak bajik ataupun akusala nama kanda itu ya ada penjelasannya di mana mereka itu tidak berada di dalam kebenaran hakiki dari Magga Paccaya yang disebutkan di atas. Oleh karenanya mereka tidak termasuk Paccaya Dhamma. But why, Bante? Huh?
Because just now, the past condition is the way that brings... No, because, sister, you should understand clear. Mm-hmm. They have the right side, Sammaditti, mm-hmm. is a separate paramatta. The Michcha is separate paramatta. But Samma Sankappa and Michcha Sankappa, this is the one paramatta, Vitakka, but there are two actions. But only what we vitaka, the two actions for the wrong side, for the right side. And same way, samma vayama, effort. This is the virya. But this is the two actions. For the one side for the good, one side for the wrong, bad. And the same is samadhi, ekagrata also. There are two actions. One side for the good, one side for the bad. Okay? Mm-hmm. But the samma vacha, samma kammasa, amma ajida, virati, abstinence. These three abstinence, the special, including samma sati also, therefore, that doesn't have two action, only for the right side, not working for the wrong side. That's why the if someone lying, someone killing animal, someone living the bad way, this is akusala. That's why those are the path, including producing under the akusala chetana, including akusala chetana. Because the akusala chetana producing, akusala unwholesome, or akusala aggregates, but doesn't have the special paramatta name for the michcha vacha, michcha kammanta, michcha jiva, and michcha sati. We have to ask from the Buddha. Okay. Why Buddha no mention? Okay. Okay, Bante. Jadi saya juga memang pertanyaannya bagus ya. Kan ini juga menyebabkan kelahiran di alam-alam menderita misalnya kalau yang salah gitu ya, Koya. Jadi ini statement terakhir tadi mau tanya Buddha nih kenapa enggak ditaruh di sini. Tapi Bante menjelaskan seperti tadi ada penjelasannya tentang kalau coba lihat di tabelnya gitu ya. Vitaka itu ada dua tuh, yang sama sangkapa, sama micca sangkapa. Kemudian yang wirya tuh ada yang sama wayama, sama micca wayama. Samadhi juga ada. Itu penjelasan di bawah tabel ya. Sama samadhi, micca samadhi. Jadi dia ada dua sisi, kusala dan akusala. Tetapi kalau sama kamanta, tadi tiga wirati ya, kemudian waci itu yang ucapan salah, kemudian mata pencarian salah, sama sati empat ini itu dia nggak ada dua sisi, karena ini adalah pengendalian tiga wirati gitu, hanya bagian yang kusala, sedangkan kalau yang tindakan-tindakan yang buruk, misalnya melalui ucapan, kemudian seperti membunuh ya, kalau sama kamanta membunuh, ucapan yang buruk itu tadi yang ucapan salah, maka ini masuk ke dalam akusala cetana yang nantinya juga akan menghasilkan akibat, tetapi dia tidak punya nama dalam paramata dhamma, nggak ada nama khusus untuk yang ini, yang micca wayama gitu ya, micca waca, micca kamanta, sorry bukan wayama ya, micca kamanta, micca ajiwa dan micca sati. Jadi ini tidak ada nama dalam tidak termasuk dalam paramata dhamma, sehingga mereka tidak termasuk dalam kondisi jalan. Jadi kalau tanya mengapa, tanya Sang Buddha. Thank you, Bante. Yes, don't misunderstand, nah? Because this is a way to understand dhamma. We can add by ourselves. We have to follow the Buddha's teaching. Desadu, Bante. Oke, ada lagi pertanyaan? Bante, looks like Brother Suprianto raise hand again. Does Bante want to continue answering his questions or? Bante. Continue. Enggak continue, tapi kemarin tuh Sismila itu masalah rencana ya. Ya, tapi kalau berbuat kemarin kan membingung, agak yang bingung itu. Waktu berbuat salah itu, berbuat misalnya tadi kemarin itu menargetkan binatang itu, itu faktor-faktor jana itu memang ada. Faktor jana, vitaka, wicara, piti, suka, ekagata itu ada. Di dalam kita
menyasar ke target ya. Udah itu, tapi waktu menyasar target itu enggak ada istilah oh dia masuk jana. Masuk jana, jana satu, jana dua, enggak ada kan. Itu kan untuk yang kebaikan untuk meditasi. Maksudnya itu ada enggak orang oh dia masuk jana ini. Dan aku salah. Sampai bisa ya aku salah gitu loh. Faktor jana ada, tapi maksud jana ada gak istilah begitu? Oh, oke. Okay. Bante, discussion is relating with the jana pacayo. Last Saturday, it was mentioned like the hunter when they targeting the prey, they will have the concentration and there is a jana factor there. The question is there is any jhana condition in this akusala site? Like the first jhana, second jhana of when No, doesn't have like this. Only just the working, the factors working with the akusala citta, just only. If they have like this, maybe the many people practicing the akusala fourth jhana. Okay. So the general factor when they are concentrating on doing akusala, when somebody yes. The general factor is stronger, it is predominant, is it? Yes. And even though the five factors together working with the akusala citta at the time, akusala citta more strong. Okay, nanti I will translate to Brother Suprianto. Gak ada ya aku yang gak ada istilah masuk jana yang aku salah. Nanti kalau gitu semua pada latihan masuk aku salah jana keempat, kata Bante. Jadi ketika misalnya seseorang melakukan aku salah dengan konsentrasi gitu ya, maka jana faktor-faktor jananya ada di sana yang bekerja sama dengan aku salah cita. Nah, ketika mereka sedang konsentrasi dengan adanya faktor jana itu menyebabkan aku salah cita itu semakin kuat. Dan pada waktu itu faktor jana itu memang dominan di sana. Sehingga dia sangat fokus gitu ya, kayak kita nonton itu gitu. Ya, saya ingat juga Sabtu lalu itu dijelaskan bahwasannya tindakan apapun itu butuh konsentrasi. Maka ada faktor jana di sana, tapi levelnya. So Bante, when last Saturday it was mentioned that even if without the jana factor, we cannot even speak a right word or do a yes. right steps. So anything yes, needs yes. concentration. So the jhana is kind of the make our mind focus on the object. But yes, right. depends on the quality, the level of the concentration that yes. Differ the jhana condition. Yeah. Okay, Bante. Jadi betul, Bante katakan iya, berarti semua yang kita lakukan, kan di teorinya kemarin ada dikatakan bahkan untuk melangkah saja satu step gitu, kalau nggak ada faktor jana juga kita nggak bisa melangkah lurus gitu, jadi kiri ke kanan gitu kan, atau ucapan yang benar aja tanpa adanya faktor jana kita nggak bisa ucapkan. Jadi setiap action kita itu perlu faktor-faktor jana di sana untuk kita terkonsentrasi melakukannya, tetapi ya membedakannya itu level konsentrasinya saja. Jadi kalau semakin kuat sampai yang kusala itu bisa sampai jana gitu. Nah ini ya, no action can be performed without jhana condition. Ada dijelaskan Sabtu lalu. Okay. Kemarin ya. Masih ada? Okay, now the if not okay. any question, yeah, sure. Okay. Continue. Thank you, Bante. Oh, udah. Oh, kira masih ada. Iya, jadi nggak ada istilah, oh, dia masuk jana nih, wah, sampai bisa menembak seekor itu, nggak ada kan? Cuma dia jana faktor di situ, ya kan? Nggak ada, udah pasti nggak ada. Tapi dia pasti ada konsentrasi baru bisa menembak. Iya, jana-jana faktor jananya ada, tapi ya kekuatannya beda dong dengan yang jana dalam meditasi. Levelnya jauh. Thank you, Bante. Thank you, Sis Mila. Thank you, Sadu. Okay. Sadu. No question. Sadu. We can do the sharing medicine, no? Sadu. Thank you, Bante. Sahabat Dhamma yang berbahagia.
Mari kita semua bersikap anjali dengan segala kerendahan hati. Mari kita memohon maaf kepada Bante atas kesalahan yang pernah kita lakukan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan sebelum dan selama acara malam ini berlangsung. Bante, if we have done something wrong in the past and present, whether intentionally or unintentionally through actions of our body, speech, or mind, may we sincerely, humbly, and respectfully ask for Bante's forgiveness. Sadu. Sahabat Dhamma, mari kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan dengan pelimpahan jasa yang akan dibimbing oleh Bhikkhu Sugata Wangsa. Mari kita semua bersikap anjali. Bante, we would like Bante to please guide us for the sharing merits and aspiration recitations. Okay, repeat after me. Idamme punyang asavakkaya vahang hotu. Asavakkaya vahang hotu. Idam me punyang. Nibbanasa. Paccayo. Hotu. Mama punya bhagang. Sabba satanang. Bhajemi. Te sabbe. Me samang. Punya bhagang. Labhantu. Sadu. Sukhi hotu. Buddha sasanam chirang tittahatu. Sukhi hotu. Sadu.